bisa diantisipasi dan diamankan oleh penjaga gawang Muhammad Riyadi tadi dengan cannonball dari luar kotak penalti oleh Abdullah Abdet. Membuat Indonesia tertinggal 0-1 dari ya. Kita lihat tidak ada satupun pemain kita yang melakukan penjagaan, tidak ada satupun pemain kita yang menutup ruang. Kita lihat bagaimana kemampuan shooting dia luar biasa. Adalah gol keduanya untuk timnas U19 Arab Saudi.